Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tips ya untuk memoles casing dari PS3 maupun PS4 yang sudah kusam seperti ini ya. Nah ini bukan berdebu tapi memang sudah kusam. Jadi kalaupun kita bersihkan pakai lap kain kanebo, kita lap, kemudian kalau udah kering ya seperti ini, kembali ke kusam lagi. Nah ini tidak berdebu ya, bukan debu tapi memang kusam. Ya, dan penampakan sebelumnya seperti ini ya. Sebelum saya poles. Oke, dan alat dan bahan yang saya butuhkan untuk menghitamkan kembali casing ini, sebelumnya saya sudah memesan ya sebuah paket ini. Akan saya unboxing. Jadi ini bahan yang akan saya gunakan untuk menghitamkan kembali casingnya. Dan berikut isinya, ini salah satunya ada spons ya. Dan untuk paket ini saya membelinya di Shopee ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi ya untuk harganya berapa. Dan saya mendapatkan apa aja ya di sini. Nah, ini adalah cairan yang penghitam panel ya, penghitam panel. Lalu di sini saya juga diberi sarung tangannya, sarung tangan hitam juga. Ya, dan ini penampakan lebih dekat untuk bahan yang saya beli ya. Bisa untuk beberapa unit ya tentunya ya. Ini isinya lumayan 40 mili. Dan ini petunjuk cara penggunaannya teman-teman juga harus baca ya. Oke, sekarang kembali ke PS3 dan PS4 nya. Sekarang langsung kita coba terapkan. Oke, dan di sini saya biarkan beberapa sedikit bagian ya untuk melihat perbedaannya. Di sini yang sudah saya poles ini sudah lumayan kering ya, jadi nggak, bukan masih basah, ini sudah lumayan kering dan menghitam ya. Saya terangkan lagi kameranya. Nah, teman-teman bisa agak perhatikan ya, yang kusam dan yang tidak. Oke, dan sekarang sudah selesai ya, baik itu PS3 dan PS4 nya. Dan sekarang akan saya coba videokan ya lebih dekat. Nah ini penampakan lebih dekatnya, yang tadinya kusam kering sekarang lebih basah, tetapi ini tahan lama ya, cukup tahan lama. Dan nanti kalau misalkan seperti yang PS3 ini ya, ini nodanya cukup agak sulit ya, agak susah. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau sudah kering nanti bisa diulangin lagi dan nanti dikeringkan lagi.
5 atau 7 menit. Oke, dan ini beneran kering ya, teman-teman. Saya sudah, nah. Oke, saya terangkan dulu ini pencahayaannya. Nah, ini. Dan di sini tidak ada noda di jari saya ya. Oke, jadi sekian saja tips dari saya. Dan jika ingin menggunakan bahan yang saya gunakan, yang sama saya gunakan, nanti teman-teman tinggal cek aja di deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video tips PS Arena selanjutnya.